Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tema 4, kewajiban dan hakku, subtema 1, pembelajaran kelima. Simaklah bacaan berikut ini. Rumah tempat berlindung. Setiap orang wajib melindungi dirinya dari bahaya. Salah satu tempat berlindung adalah tempat tinggal. Setiap orang berhak mendapat tempat tinggal. Tempat tinggal biasanya berbentuk rumah. Rumah memiliki bentuk yang berbeda-beda, tetapi manfaatnya sama. Rumah merupakan tempat berlindung dan beristirahat. Rumah juga tempat berkumpul bersama keluarga. Kita tidur, mandi, makan, dan melepas lelah di rumah. Kita juga belajar banyak hal di rumah. Udin dan Mutiara mengeluhkan rumah mereka yang bocor. Ibu menasehati mereka agar bersyukur atas semua yang dimiliki. Ibu menyarankan mereka agar melihat orang-orang yang lebih susah. Banyak anak yang tidak memiliki rumah. Banyak anak yang tetap bahagia meski rumahnya banjir. Dengan bersyukur, hati akan menjadi senang. Setelah kalian mendengarkan bacaan teks tersebut, sekarang tugas kalian garis bawahi kalimat yang menunjukkan saran. Tulislah saran lain untuk Udin dan Mutiara. Kamu wajib bersyukur memiliki tempat tinggal. Tempat tinggal akan melindungi diri kamu dari bahaya. Kamu juga wajib merawat dan melindungi tempat tinggalmu. Apa saja kewajiban dan hakmu berkaitan dengan tempat tinggal? Anak-anak, amatilah kalimat berikut ini. Apakah kalimat tersebut merupakan kewajiban atau hak? Tulislah dalam buku catatan kalian. Yang pertama, bersyukur karena memiliki tempat tinggal. Kedua, mendapat rumah yang bersih dan rapi. Tiga, bicara lembut dan sopan. Keempat, membantu merapikan dan menata rumah. Kelima, dicintai, dijaga, dilindungi, dan dihargai. Keenam, saling mencintai, menjaga, melindungi, dan menghargai. 7. Diperlakukan dengan lembut dan sopan. 8. Saling menolong dan memaafkan. 9. Mendapat tempat tinggal. 10. Menjaga kebersihan dan kerapian rumah. Ayah Udin ingin rumah mereka nyaman. Ia berencana merapikan pagar rumah mereka. Ayah Udin membutuhkan 980 batu bata. Ia memiliki beberapa batu bata di rumah. Ayah membeli kekurangannya di toko bangunan. Berapa batu bata yang mungkin Ayah Udin miliki dan berapa yang harus dibeli? Buatlah 5 kemungkinan. Yang hasilnya adalah 980. Demikian pembelajaran hari ini. Semoga materi yang guru sampaikan dapat kalian pahami dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Sekian dari Budia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.